Pemirsa, mendukung program percepatan vaksinasi pemerintah, Pasar Koja Baru Jakarta Utara membuat stiker vaksin. Stiker ini akan dipasang di kios pedagang yang telah melakukan vaksinasi sebagai penanda program ini dibuat untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi para pedagang dan juga pengunjung selama melakukan transaksi jual-beli. Ya, pemirsa, mendukung program pemerintah dalam percepatan proses vaksinasi, di mana ini PD Pasar Jaya menginstruksikan kepada pasar-pasar yang di bawah naungannya untuk membuat stiker yang berlogo vaksin, di mana hal ini diperuntukkan bagi para kios pedagang yang sudah dilakukan proses vaksinasi. Di mana keputusan ini atau program ini diperuntukkan agar memberikan kenyamanan dan juga keselamatan, terutama bagi para pedagang selama melakukan penjualan dan tentunya bagi para pengunjung. Nah, pemirsa, saya akan mencoba mencari tahu apakah benar di Pasar Koja Baru Jakarta Utara di PD Area 14 ini sudah melakukan penempelan stiker vaksinasi. Saya akan bertanya langsung kepada salah satu pedagang. Kita akan cari tahu, pemirsa. Halo, selamat siang, Ibu. Iya, dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Hayati. Ibu Hayati, ini kan ada program dari PD Pasar Jaya untuk menempelkan stiker vaksinasi. Apakah kios Ibu ini sudah ditempelkan stiker vaksinasi, Bu? Oh, sudah. Sudah. Oh, di atas itu, iya, sudah. Kalau boleh tahu, Ibu, kemarin untuk vaksinasinya bulan atau tanggal berapa, Bu? Tanggal 1 bulan Agustus. Oh, baru kemarin. Iya. Nah, ini tanggapannya nih, Bu, dengan adanya ditempel stiker vaksin atau sudah divaksin, tanggapannya seperti apa? Ya, untuk mencegah adanya COVID, penularan COVID-19, untuk apa namanya, biar kita aman, jadi kita lepas semua, dengan semua warga harus sehat. Bu, terakhir, Bu, harapannya apa, Bu, dengan adanya ditempel sudah vaksin dan terutama di masa-masa ke depan? Apa harapan Ibu sebagai pedagang sih? Harapannya kita pedagang ya, biar kembali semula seperti biasa, pembeli dan pedagang bisa kembali adaptasi. Terima kasih, Bu Hayati, atas waktunya. Sehat selalu ya, Bu, ya. Baik, ya, pemirsa, tadi merupakan tanggapan dari salah satu pedagang yang sudah ditempel kiosnya dengan stiker sudah vaksin. Di mana hal ini diperuntukkan atau dicanangkan agar memberikan keamanan dan kenyamanan kepada seluruh pihak, tidak hanya bagi pedagang dan juga pengunjung yang membeli di sini. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Faisal Reza, iNews, melaporkan.